Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimah, bapak ibu sekalian, jamaah majlis taklim Masjid Nur Kamila yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore ini Allah taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bermajlis, yang tentunya dengan harapan kita bisa mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat yang nantinya bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimah, bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada majlis kita sore ini kita akan membahas sebuah judul, istri-istri yang terlaknat. Kayaknya langsung pada, kok ngeri banget judulnya Ustaz. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jamaah sekalian yang saya hormati, judul ini kita angkat tentunya kita punya tujuan, kita punya keinginan dari pembahasan ini. Ketika mengetahui tentang sifat dari istri-istri yang terlaknat, kita harus menjauhi sifat-sifat tersebut sebagai upaya bagi para ibu untuk menjadi istri yang salihah di hadapan suaminya. Dan bagi para bapak, ketika jenengan mengetahui tentang sifat istri-istri yang terlaknat, maka jenengan berusaha agar istri jenengan itu menjadi istri yang salihah, dibimbing dengan penuh kasih sayang, diarahkan, diberikan nasihat, dan seterusnya. Bapak dan ibu sekalian, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, agama kita, agama Islam, adalah agama yang sangat besar sekali perhatiannya dalam masalah menjaga keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Kenapa Islam memberikan perhatian besar dalam masalah keharmonisan rumah tangga? Karena kuatnya keharmonisan di dalam rumah tangga, mantapnya jalinan kedekatan suami, istri, dan juga anggota keluarga yang lain, itu akan menjadi modal utama di dalam tatanan satu masyarakat yang kuat. Satu negara itu kan dibangun di atas apa? Keluarga, 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 semuanya seperti itu. Ketika satu keluarga ini yang menjadi pondasi dari satu negara, ketika satu keluarga ini di dalamnya terdapat keharmonisan, di dalamnya terdapat ketentraman, kedamaian, maka negara yang terwujud darinya adalah negara yang sangat hebat tentunya. Maka kita akan dapati bagaimana Islam memberikan perhatian besar
agar keharmonisan itu muncul dalam setiap rumah tangga yang dibangun, sehingga di sana ada hak dan kewajiban baik dari suami ataupun dari istri. Kita mengetahui bahwasanya di antaranya ini contohnya, suami punya tanggung jawab untuk mengayomi istrinya. Suami punya tanggung jawab untuk memberikan kecukupan nafkah bagi istrinya, sandang, pangan, papan untuk istrinya. Di sisi yang lain, istri punya hak dari suaminya berupa apa? Berupa kasih sayang, berupa apa? Kecukupan. Dan istri juga punya kewajiban. Inilah yang saya isyaratkan tadi, yang saya sebutkan bahwasanya Islam itu begitu perhatian terhadap masalah keharmonisan dalam rumah tangga. Bapak ibu sekalian, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, tanggung jawab seorang suami dalam keluarga atau dalam rumah tangga adalah tanggung jawab yang sangat besar. Tanggung jawab yang dipikul oleh suami untuk memimpin keluarganya menuju kebaikan, menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala, bukan tanggung jawab yang ringan, tanggung jawab yang sangat besar. Kewajiban mengayomi, kewajiban memberikan nafkah, kewajiban mendidik dengan adab-adab islami, dengan nilai-nilai Islam, ini tanggung jawab yang sangat besar. Sehingga karena besarnya tanggung jawab suami ini, maka Islam memberikan aturan seorang istri harus tunduk totalitas kepada suaminya. Jangan mengatakan aku tahu rata yang nekaya gue. Biasanya ibu-ibu seperti itu penyakitnya. Paling dibenci kok jawabannya apa? Suamiku. La ilaha illallah. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau menjelaskan tentang bagaimana besarnya kewajiban istri kepada suami dan bagaimana besarnya hak seorang suami dari istrinya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku boleh untuk memerintah kepada seorang untuk sujud kepada orang lain. Ini kata Nabi. Kalau seandainya saja aku boleh memerintahkan satu orang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Karena apa? Karena begitu besarnya hak seorang suami dari istrinya. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, namun sangat disayangkan sekali, surga bagi istri itu sudah di depan matanya. Surga bagi seorang istri sudah di depan matanya. Bahkan bukan hanya sekedar surga, bagi para muslimah punya keistimewaan luar biasa. Berupa apa? Masuk surga dari pintu mana saja yang dikehendaki. Surga itu ada 8 pintunya, dan seorang muslimah bisa masuk surga dari pintu yang mana saja dengan syarat terkumpul padanya 4 perkara. Apa saja? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Jika seorang wanita sudah salat 5 waktu, "wa shamat syahraha," dan telah mengerjakan puasa di bulan Ramadan, "wa hafizat farjaha," dan menjaga kesucian dirinya. Dirinya hanya untuk suaminya saja. Kemudian, "wa ata'at zaujaha,"
dan yang keempat, dan dia itu taat kepada suaminya. Empat hal ini, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, akan menjadi sebab yang sangat istimewa bagi seorang muslimah. Ketika terkumpul, salat lima waktu dia kerjakan, puasa di bulan Ramadan dikerjakan, menjaga dirinya, kesuciannya untuk suaminya saja. Kemudian yang keempat adalah dia mentaati suaminya. Qilalah, akan dikatakan nanti kepadanya pada hari kiamat, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu surga mana saja yang kamu kehendaki. Namun terkadang yang namanya muslimah itu terkecoh dengan bujuk rayu dari syaitan, terbujuk rayu dari syaitan, sehingga karena masalah yang sangat sepele, kemudian dia enggak mau tunduk kepada suaminya. Karena masalah yang sangat kecil, gara-gara posisi lemari saja kadang-kadang bentrok antara istri dengan suaminya. Gara-gara masalah lemari madep kemana gitu ya, subhanallah, akhirnya bentrok dan dijauhkan dari pintu surga yang delapan yang sudah disiapkan baginya. Para ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jangan sia-siakan surga jenengan yang sudah ada di hadapan jenengan hanya gara-gara perkara-perkara kecil. Jenengan karpe maring gua lawa, sing lanang karpe maring Baturaden. Gara-gara seperti itu kemudian jenengan kehilangan pintu surga, cilaka kalau seperti itu namanya. Mengedepankan hawa nafsu di dunia yang sementara, maring gua lawak ya ketemune menduan karo kopi mok pada baik, maring Baturaden ketemune apa? Ya sama, makanannya sama, jadanannya sama, yang dicari sama juga, udara yang bersih seperti itu. Kok rela kehilangan sesuatu yang sangat istimewa, yaitu apa? Pintu surga yang begitu istimewa di hadapan jenengan. Bapak ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, banyak perbuatan dari istri yang menjadikannya terlaknat. Kenapa enggak suami sih, Ustaz? Karena banyak yang hadir di sini adalah para istri dan mungkin calon istri, sehingga perlu diingatkan. Banyak di antara perbuatan istri yang kemudian menjadikannya terlaknat, yang kemudian menjadikannya dijauhkan dari pintu surga sejauh-jauhnya. Nauzubillah, nauzubillah min dzalik. Kita akan sebutkan pada kesempatan kajian kita kali ini, di antara perkara yang menjadikan istri itu dijauhkan dari rahmat Allah. Karena yang dimaksudkan dengan laknat itu, laknat itu artinya tardu an rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita perlu untuk mempelajarinya. Tentunya para bapak tidak menginginkan istrinya dijauhkan dari rahmat Allah. Tentunya para ibu tidak menginginkan lelah letihnya dia di dapur, betapa lelahnya, betapa letihnya ngurusi anak, kemudian menjadi sia-sia belaka, terkena laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita tahu sebab yang menjadikan para istri itu terlaknat, jenengan para ibu berusaha untuk menjauhinya, dan semoga Allah ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya untuk mendapatkan rahmatnya dan jauh dari laknatnya. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama yang menjadikan istri itu terlaknat adalah tidak memenuhi ajakan suami untuk bercinta. Tidak memenuhi ajakan suami untuk apa? Bercinta.
Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di antara hak yang terbesar dari seorang suami dari istrinya, di antara hak terbesar seorang suami dari istrinya adalah untuk mendapatkan kesenangan dari istrinya, untuk mendapatkan kebahagiaan dari istrinya. Dan di antaranya adalah pemenuhan kebutuhan biologis. Di antaranya adalah pemenuhan kebutuhan biologis. Jika seorang istri tidak mau melaksanakan kewajibannya, dan ini di antara kewajiban terbesar seorang istri kepada suaminya, memenuhi kebutuhan biologis suaminya, itu di antara kewajiban terbesar seorang istri. Kalau seandainya seorang istri sampai menolak ajakan suami, maka takutlah kepada laknat. Doa agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dari para malaikat. Dan dampaknya begitu mengerikan. Bahayanya dirasakan juga oleh para istri. Ketika seorang istri kemudian menolak suaminya, ketika suaminya ingin memenuhi kebutuhan biologisnya, istri mengatakan, "Saya tidak mau, saya tidak siap," dan lain sebagainya. Kalau seandainya seperti itu, maka siaplah, siaplah untuk mendapatkan doa buruk dari para malaikat hingga waktu fajar datang. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jangan salahkan ketika seorang suami ingin memenuhi kebutuhannya dari istrinya kemudian tidak mendapatkan itu, kemudian suami terjerumus ke dalam maksiat zina mata, kemudian bahkan mungkin sampai terjadi perselingkuhan, sampai terjadi perzinaan. Sebabnya karena apa? Karena istrinya tidak bisa memenuhi kebutuhan suaminya. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyerukan kepada para pemuda untuk menikah. Kanjeng Nabi mengatakan, "Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian sudah mampu menikah, maka hendaklah menikah." Apa hikmahnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan menikah itu seorang apa? Aghaddulil basar, bisa menundukkan pandangan. Wa ahsanulil farj, dan lebih bisa menjaga kemaluan. Yang dimaksudkan menikah itu bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, apakah cuma sekedar akad nikahnya saja? Tentunya tidak. Tentunya adalah ketika seorang suami sudah mendapatkan kebutuhan biologisnya terpenuhi dari pasangannya, sehingga pandangannya akan tertunduk dari wanita lain, sehingga kemaluannya akan terjaga dari melakukan perbuatan zina. Maka tidak ada alasan bagi seorang istri untuk menolak ajakan suaminya untuk bercinta. Harus dipenuhi. Lihat hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa abat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ada seorang suami yang mengajak istrinya untuk menuju ranjang, ketika ada seorang suami ngajak istrinya untuk ke ranjang, fa'abat, kemudian istrinya itu enggan, fabata ghadbana 'alaiha, kemudian suaminya tidur dalam kondisi murka. Bagaimana dia sedang berhasrat dengan istrinya, kemudian dia tidur dalam kondisi seperti itu, sementara istrinya cemberut, suaminya jadi cemberut.
Apa yang terjadi ketika itu? Ada makhluk-makhluk mulia di atas langit sana. Ada makhluk-makhluk Allah yang tidak pernah durhaka sedikit pun, yaitu para malaikat. Apa yang dilakukan oleh para malaikat di saat mendapati seorang suami tidak terpenuhi kebutuhan biologisnya? Apa yang terjadi di saat itu? La'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Para malaikat akan melaknat wanita tersebut sampai waktu pagi hari. Subhanallah. Emosi jenengan mungkin tersalurkan karena memang sudah dilatih bakatnya untuk emosian. Terpenuhi emosinya. Tetapi subhanallah, dampaknya adalah para malaikat mendoakan jenengan, para ibu, jauhkanlah ya Allah dari rahmatmu wanita macam ini. Subhanallah. Jauhkan dari rahmatmu ya Allah wanita-wanita yang menjadikan suaminya murka. Dan itu terus sampai pagi hari. Subhanallah. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan hadis ini, hadis yang tadi kita sebutkan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau mengatakan hadis ini menjadi dalil haramnya bagi seorang istri untuk menolak ajakan suaminya ke ranjang tanpa ada uzur syar'i. Kemudian beliau Imam An-Nawawi mengingatkan kepada kita bahwasannya yang namanya haid, tolong perhatikan para ibu, yang namanya haid itu bukan jadi alasan untuk seorang istri menolak suaminya ketika suaminya ingin memenuhi kebutuhan biologisnya. Loh Deneng, Ustadz membolehkan istri lagi haid kemudian suaminya ngajak, kemudian apa? Enggak seperti itu maksudnya. Enggak seperti itu maksudnya. Karena apa? Kata beliau, Imam An-Nawawi, beliau mengatakan haid itu bukan uzur untuk bersenang-senang. Haid bukan uzur seorang suami bisa bersenang-senang dengan istrinya, karena suami memiliki hak untuk bersenang-senang dengan istrinya sesuatu yang ada di atas apa? Sarungnya. Yang dimaksudkan sesuatu yang di atas apa? Ya, pusar ke atas gitu. Seorang suami punya hak untuk itu. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jangan biarkan malaikat yang suci dan mulia mendoakan para muslimah gara-gara apa? Gara-gara tidak mau memberikan pelayanan maksimal kepada apa? Kepada suami. Kemudian Imam An-Nawawi beliau mengatakan, Imam An-Nawawi mengatakan bahwasanya hadis ini menerangkan yang namanya laknat dari malaikat itu akan selesai ketika seorang wanita itu bertobat darinya. Laknat dari para malaikat, doa jelek dari para malaikat itu akan berhenti ketika seorang wanita yang tadi telah menjadikan suaminya murka ataupun marah, kemudian dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita gilirannya kepada para bapak. Tadi yang kena ibu ya. Namun para bapak, tolong diperhatikan bagaimana kondisi istri jenengan. Jangan mentang-mentang ketika jenengan memang punya hak yang besar dari istri, kemudian jenengan semena-mena kepada istri. Kalau istri sedang dalam kondisi sakit, sedang masuk angin, sedang gerges, sedang flu, sedang batuk, sedang sakit, intinya seperti itu, jangan dipaksakan untuk melayani jenengan. Jangan dipaksakan untuk apa? Melayani jenengan, Pak. Memang hak jenengan itu besar.
Tetapi perhatikan kondisi istri seperti itu. Demikian juga para suami hendaknya memperhatikan tentang kondisi dirinya. Maksudnya apa? Ya, seorang suami ketika ingin mendapatkan pelayanan prima dari istrinya, berikan yang prima juga untuk istrinya. Jangan sampai seorang suami ketika ingin mendapatkan sesuatu dari istrinya yang prima, yang istimewa, sementara suami tidak memberikan apa-apa. Namanya gayung tidak bersambut ini. Subhanallah. Ya mungkin kalau seandainya seorang suami pulang dari kerja rengah-rengoh, dekat sama istrinya kan, amit-amit gitu kan. Astaghfirullahaladzim, rengoh-rengoh, ambune orang genah gitu ya. Ya gimana sekarang seorang istri akan bergairah menyambut suaminya yang macam kayak gini? Dikerja sama teman-temannya habis makan apa ayam bakar plus lalabannya pete. Pulang ke rumah langsung main bers saja ke istrinya. Ya ruwag istrinya. Hilang selera kan ya. Ya apa tidak ibu? Masya Allah. Hendaknya seorang suami tampil prima. Contoh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau subhanallah orang yang keringatnya saja wangi. Keringatnya Kanjeng Nabi itu jadi minyak wangi bagi para sahabat. Beliau itu masih senang pakai minyak wangi. Orang yang sudah wangi fisiknya tambah lagi dengan apa? Minyak wangi. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dahaknya itu enggak pernah jatuh ke lantai karena ada selalu tangan-tangan sahabat yang mengambil dahak Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam karena wangi. Tetapi beliau ketika sampai di rumah, beliau itu senantiasa bersikat gigi untuk memberikan apa? Yang spesial bagi apa? Bagi pasangannya. Wahai para bapak, saya panggil jenengan semuanya, kaum muslimin, untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah apa? Rumah tangga. Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumah tangga itu akan harmonis. Sebagian yang masih ngerokok mendekati istrinya dalam kondisi habis selesai nyuncek apa gesan. Astaghfirullahaladzim. Kayak ngapa mambune? Dari jauh saja sudah enggak nyaman banget, apalagi dekat. Jadi para bapak, meskipun jenengan punya hak besar dari istri, jenengan juga harus memberikan apa? Istri berupa pelayanan yang terbaik, sehingga apa? Akan bersambut kecintaan dari istri itu akan tumbuh dengan subur. Demikian juga pelayanan dari istri akan maksimal kepada jenengan para bapak. Ini yang pertama yang menjadikan para istri itu terlaknat apa tadi? Tidak mau memenuhi ajakan suami untuk bercinta. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah, yang kedua yang menjadikan istri mendapatkan laknat dan dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah menuntut cerai tanpa alasan syar'i. Menuntut cerai dari suami tanpa alasan yang syar'i. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang namanya perceraian itu diantara jebakan syaitan yang paling besar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan tentang betapa senangnya iblis ketika bala tentaranya itu berhasil menghancurkan rumah tangga hamba-hamba Allah. Ketika iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian iblis mengutus pasukannya untuk menggoda umat manusia.
digoda dengan berbagai macam godaan, dijebak dengan berbagai macam jebakan, dengan perzinaan, dengan narkoba, dengan judi, dengan durhaka kepada orang tua, dengan yang lainnya. Banyak sekali dosa-dosa besar. Kemudian ketika pasukan tersebut sudah menggoda manusia, pasukan tersebut pada pulang laporan sama tuannya, sama big bossnya, yaitu iblis. Satunya datang, aku telah menggoda fulan dengan ini, dengan itu. Kemudian iblis mengatakan, engkau belum berbuat apa-apa, enggak dipuji. Datang lagi yang lain, aku telah menggoda fulan dengan ini, dengan itu. Kemudian iblis mengatakan, kamu belum melakukan apa-apa. Yang lainnya datang mengatakan yang sama, kamu belum bekerja apa-apa. Kemudian tiba gilirannya, salah satu pasukan dari iblis tersebut yang laporan, aku tidak tinggalkan sampai aku pisahkan seorang suami dengan istrinya. Aku tidak tinggalkan sampai mereka bercerai. Ketika laporan semacam ini, maka iblis mengatakan, ni'ma anta, sesungguhnya kerjamu sangat baik, dipuji oleh iblis. Karena di antara tujuan yang sangat besar daripada perangkap iblis adalah memang menghancurkan rumah tangga hamba-hamba Allah. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai gara-gara alasan yang mungkin sangat sepele, kemudian apa? Kemudian seorang wanita meminta cerai dari suaminya. Perceraian itu merupakan ambang kehancuran, kehancuran satu masyarakat. Ketika diawali adanya perceraian, kemudian menular kepada keluarga yang lain, menular lagi, akhirnya rusaklah tatanan kehidupan di satu masyarakat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan tentang ancaman yang sangat keras untuk seorang wanita yang meminta dan memohon kepada suaminya untuk menceraikannya. Karena alasan apa? Ya, karena alasan yang tidak syar'i. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alayha ra'ihatul jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita mana saja yang meminta kepada suaminya untuk diceraikan, dia minta kepada suaminya untuk apa? Diceraikan. Padahal alasannya adalah alasan yang tidak syar'i. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bau surga itu haram baginya. Bau surga itu haram. Apakah mungkin orang yang enggak mendapatkan bau surga kemudian bisa masuk surga? Enggak. Subhanallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan juga yang lainnya. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, terkadang kita dapati seorang muslimah meminta diceraikan oleh suaminya, alasannya karena rumah. Seorang suami ingin berbakti kepada ibu bapaknya, kemudian dia mengatakan kepada istrinya, saya akan berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik karena bapak dan ibu saya sudah memasuki usia senja, sudah tambah repot, dan kakak adik enggak ada yang mau nemenin saya, insyaallah akan berusaha untuk mendapatkan apa? Mendapatkan surga Allah di sisi mereka berdua. Istrinya kemudian, pokoknya enggak, kalau kamu mau tinggal sama bapakmu sama ibumu silahkan, ceraikan saya. Dan yang semacam ini bukan satu dua, banyak kasus yang semacam ini terjadi. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya jenengan kok sampai
para ibu, para muslimah, jenengan kok sampai seperti ini sikapnya kepada suami? Maka hati-hatilah, hati-hatilah. Bahwasanya jenengan sebenarnya sedang berusaha menjauhkan suami jenengan yang katanya jenengan begitu cintai dari surganya. Mau dimasukkan kemana? Wong dijauhkan dari surga. Anak yang saleh, kalau njenengan sekarang memperlakukan mertua njenengan seperti itu, siaplah suatu saat akan ada balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, cepat atau lambat, yang akan begitu menyakitkan. Mungkin dihadirkan mantu yang tipenya persis kayak njenengan, kelabakan jenengan, anak jenengan gagah banget, disetir nang bojone padahal ora ayu, anak jenengan sugih, disetir nang apa? Bojone ora ayu, merengutan, la ilaha illallah, nelang sana kaya ngapa. Dan itu ya subhanallah, balasan dari Allah. Allah tahu bagaimana cara membalas hambanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bantu suami untuk bisa menjadi anak yang saleh, berbakti kepada kedua orang tuanya. Alasan lain yang menjadikan seorang istri itu minta cerai, padahal itu bukan alasan syar'i. Yang sering terjadi adalah karena apa? Karena suami punya istri lebih dari satu. Ketika seorang suami menikah lagi, kiamat Ustadz? Enggak kiamat, masih bisa berjalan kehidupan dunia. Subhanallah, saya enggak kuat Ustadz, saya cemburuan banget. Iya, cemburuan boleh. Aisyah juga cemburuan banget, Ummul Mukminin juga cemburuan banget. Jangan dikira Aisyah enggak cemburuan, jangan dikira istri-istri Nabi yang lainnya enggak cemburuan-cemburuan. Tetapi yang namanya cemburu itu bisa disetel menjadi sesuatu yang baik. Kalau seorang bisa nyetel cemburunya, maka insya Allah akan menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Sekarang ibu, yang mau njenengan cari itu apa sih? Kepuasan hawa nafsu atau kecukupan dalam hidup? Jenengan sudah dicukupi, rumah sudah ada, kendaraan sudah ada, kehidupan sudah dikasih. Subhanallah, ada wanita tua yang diselamatkan oleh suami. Nek tua mending Ustaz. Astagfirullahaladzim, kadang-kadang seperti itu. Nek tua mandan, ya aku masih sing kuat Ustaz. Tapi sing ora kuat ge karo saingan karo sing nom ge. Rumangsa kalah sebelum bertanding ya. Kalah sebelum bertanding. Subhanallah. Para ibu sekalian, demikian juga para bapak yang dimuliakan oleh Allah. Kewajiban suami memberikan pemenuhan kebutuhan kepada istrinya, diberikan pemenuhan kebutuhannya sudah. Kalau seandainya dia nambah, enggak ada masalah, enggak ada larangan dalam Islam sama sekali. Kalau seandainya sekarang kemudian istri meminta cerai gara-gara hadirnya madu apa racun?
hadirnya madu atau racun ini Pak? Kenapa disebutkan madu sih? Padahal rasanya begitu getir. Ketika datangnya madu dalam kehidupan, kemudian dia meminta untuk diceraikan kepada suami, minta kepada suaminya untuk diceraikan. Enggak ada hak untuk meminta cerai karena alasan seperti itu. Itu alasan bukan syar'i. Itu bukan alasan syar'i. Nek bapak-bapak pada datang, semuanya itu pada nyengir. Nyengir di atas penderitaan. Masya Allah. Masya Allah. Jadi ini bukan alasan syar'i kalau seandainya seorang meminta. Tetapi cemburu itu harus di manage dengan baik. Cemburu itu harus memunculkan perhatian yang lebih, introspeksi diri. Mungkin suami mencari yang lain karena saya kurang dalam memberikan pelayanan. Harus sadar diri seperti itu. Mungkin karena saya kurang berdandan selama ini. Mungkin karena tutur kata saya kurang lembut kepada suami. Mungkin karena banyak sekali alasan yang harus dijadikan sebagai apa, bahan introspeksi diri bagi seorang muslimah. Tapi aku ora kuat Ustaz. Ya. Nah, karena ngomong kayak gue ya silahkan. Silahkan saja kalau mengatakan seperti itu. Pokoknya aku nak uruh kayak sejana do. Subhanallah. Jangan sampai kemudian apa yang ada pada diri jenengan berupa kecemburuan kemudian menjadikan suami tambah enggak suka sama jenengan. Harusnya yang ada kecemburuan yang ada dalam diri jenengan para ibu menjadikan jenengan semuanya itu apa? Tambah elok untuk dipandang oleh suami, tambah perhatian kepada suami, tambah sayang kepada suami. Kalau seandainya seperti itu, meskipun saingan jenengan itu lebih muda, saya yakin suami akan lebih betah tinggal sama jenengan. Dan saya yakin, saya yakin-yakinnya masalah itu. Yang tua sering menang karena apa? Penuh pengertian, ora cerewet. Dong wis rumangsa tua cerewet kan repot. Apa yang terjadi? Yang terjadi ya tambah jauh saja dari suami kan. Kalau seandainya yang tua penuh kelembutan, penuh kasih sayang, maka saya yakin yang namanya suami akan tetap betah tinggal di tempat jenengan meskipun ada di sana yang apa? Yang muda. Yang muda karena apa? Mungkin bisanya menuntut, bisanya meminta dan seterusnya. Dan masih banyak alasan-alasan yang tidak syar'i lainnya yang sering menjadi alasan seorang wanita meminta cerai kepada suaminya. Dan alasan ini sekali lagi tidak syar'i. Kemudian yang ketiga, yang menjadikan istri mendapatkan laknat atau dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah karena istri itu berdandan di hadapan orang yang tidak berhak untuk melihatnya. Seorang istri berdandan di hadapan seorang laki-laki yang tidak berhak untuk melihatnya. Bagaimana Islam mengatur masalah dandan atau bersolek? Islam itu sangat menganjurkan seorang istri untuk berdandan atau bersolek di hadapan suaminya, khusus dan spesial untuk suami, bukan untuk yang lain. Silahkan, paribasannya wong Jawa nyebutnya arep parman sekandel apa ora masalah. Bahasanya parman bok, bedakan gitu. Ya, rambutnya itu disanggul seperti punuk unta. Ketika berjalan, glek, 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 glek. Karena unta kalau berjalan, unta yang berpunuk itu ya, ketika berjalan itu punuknya apa? Goyang-goyang, kanan-kiri seperti itu. Dan seperti inilah
gaya berdandan atau gaya bersolatnya wanita di masa jahiliyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka wanita yang seperti ini ancamannya sangat mengerikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulna al-jannah, mereka tidak akan masuk surga. La haula wala quwata illa billah. Ancaman yang sangat keras. Tidak akan masuk surga. Wala yajidna rihaha, dan tidak akan mendapatkan wanginya surga. Wa inna rihaha la yujad min masirati kadza wa kadza. Tidak pula akan mendapati wanginya surga, padahal wanginya surga itu tercium dari jarak yang sangat jauh, jarak sekian dan sekian. Ancaman yang begitu keras, maka waspada dari mengikuti dandanan atau cara bersoleknya wanita-wanita jahiliyah. Jenengan itu dibungkus dengan jilbab agar tidak menarik perhatian. Bukan dijilbabi biar menarik, tetapi dijilbabi agar tidak menarik perhatian lawan jenis. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik hidayahnya kepada kita semuanya untuk bisa memperbaiki kaum muslimah yang hidup di sekitar kita. Tentunya yang aktif di majelis-majelis taklim harusnya menjadi pionir terdepan, garda terdepan untuk memperbaiki kondisi muslimah di masyarakat. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat yang menjadikan istri itu mendapatkan murka dari Allah, mendapatkan laknat atau dijauhkan dari rahmat, adalah tidak pandai berterima kasih kepada suami. Tidak pandai berterima kasih kepada suami. Bapak ibu sekalian, kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah, suami itu kebanyakannya secara umum, suami itu siap mendedikasikan seluruh hidupnya untuk pasangan hidupnya, untuk istrinya, untuk keluarganya. Semua suami seperti itu, mendedikasikan apa yang dia mampu dia persembahkan sebagai hadiah terindah bagi istrinya, bagi keluarganya. Namun terkadang yang namanya istri ketika mendapatkan itu kurang pandai mengucapkan ucapan terima kasih kepada suaminya. Ketika mendapatkan pemenuhan nafkah dari suami, diberikan nafkah ini untuk satu bulan, dia tidak memberikan senyuman yang sumringah. Kalau seandainya diberikan itu, senyumlah di hadapan suami. Terima kasih suamiku, engkau adalah segala-galanya bagiku. Katakan seperti itu. Masya Allah, engkau adalah suami yang diidamkan oleh semua wanita di muka bumi ini. Katakan seperti itu. Perhatianmu selama ini, kasih sayangmu selama ini begitu besar kepada kami. Jabat tangannya, dicium tangannya, peluk erat, terima kasih suamiku, engkau adalah, Masya Allah, indah banget kalau seperti itu. Namun yang ada kadang-kadang ketika nafkah diberikan dari suami kepada istrinya, kemudian suaminya melakukan kesalahan sedikit saja, padahal dia sudah rumah tangga 10 tahun, suaminya salah sedikit saja, hilang semua kebaikan tersebut. Hilang semua kebaikan tersebut gara-gara satu kesalahan. Padahal suaminya sudah berkorban jiwa dan raganya. Di luar rumah kan jenengan enggak tahu bagaimana polanya suami bekerja kan? Mungkin yang suaminya itu jadi tukang batu, betapa susah payah. Setuan ulih bayaran bruk njenengan kabeh. Subhanallah, luar biasa banget. Yang lelah letih nggowe sepeda untuk apa?
mengumpulkan pundi-pundi rupiah dari jualan makanan untuk anak-anak, subhanallah. Lelah letihnya ketika pulang ke rumah Mbok Yau disambut dengan apa? Senyuman. Terima kasih suamiku, semoga perjuanganmu jadi ibadah, semoga Allah membalasmu dengan surga. Katakan seperti itu, suami itu akan tergugah, saya harus melakukan yang lebih baik lagi. Seperti itu, suaminya pulang dia kurulis menetok, yora bakal cukup, beras mundak, apa-apa mundak. Subhanallah, subhanallah, hargai perjuangan. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan para muslimah, pernah mengingatkan para muslimah, dan di sana ada ancaman karena Nabi menyebutkan bahwasannya penduduk neraka kebanyakannya adalah para wanita. Penduduk neraka kebanyakannya para wanita. Kepenak ya Tad? Ya enggak kepenak. Gimana kepenak? Kadang-kadang ibu mengatakan seperti ini, kepenak ya Tad ya. Bapak-bapak enggak hadir di majelis taklim, yang banyak hadir di majelis taklim itu para muslimah, ternyata kok masuk neraka. Penak banget ya para bapak enggak masuk neraka. Bukan masalah seperti itu maksudnya. Perhatikan baik-baik, kenapa para muslimah itu masuk ke dalam neraka dan mereka menjadi penghuni neraka yang paling banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam keluar di saat Idul Fitri atau Idul Adha, disebutkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar di saat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati para muslimah. Kemudian beliau mengatakan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai para wanita bersedekahlah kalian, dianjurkan untuk bersedekah. Kenapa Nabi tidak mengatakan ini kepada para laki-laki? Karena kaum laki-laki biasanya lebih ringan untuk mengeluarkan hartanya, kebanyakan seperti itu. Kadang-kadang suami itu sampai bercerita, kalau seandainya enggak maksain mengeluarkan zakat di akhir tahun, ya pasti digondeli sama siapa? Sama istrinya. Katanya seperti itu. Wallahualam, semoga di sini tidak, karena sudah aktif di majelis ta'lim. Semoga senantiasa dukung program-program kebaikan yang dilakukan oleh suami. Kata Nabi, wahai para wanita, hendaklah kalian bersedekah. Fa inni ra'aitukunna akthara ahlin nar, sesungguhnya aku melihat bahwasanya kalian para wanita adalah sebanyak-banyaknya penduduk neraka. Jadi lebih banyak daripada laki-laki. Qulna, kemudian para wanita mengatakan, para sahabiah mengatakan, wa bima ya Rasulullah, karena apa wahai Rasulullah? Kenapa para wanita kok jadi penduduk neraka yang paling banyak? Qala, kata Nabi, sebabnya adalah dua perkara. Tukthirnal lakna, karena wanita itu banyak melaknat, banyak nyupatani, banyak berdoa jelek. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa takfurnal ashira, dan kebanyakan wanita itu tidak berterima kasih kepada suaminya, padahal suaminya sudah memberikan segala-galanya. Ngalai gawe umah, padahal sudah ada rumah warisan dari orang tua, jerene wis elek, wis reot, wis ora pantas dinggoni dan lain sebagainya, ngalai gawe umah, kawit nol, kawit pondasi, tekan dadi, subhanallah, ngantekan apik banget umahe, fasilitasnya sudah penuh semuanya, ternyata ketika suaminya salah sedikit saja sudah kayaknya enggak ada kebaikan sedikit pun di mata istrinya. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, maka yang keempat ini menjadi isyarat kepada para muslimah untuk terus memperbanyak ucapan terima kasih wahai suamiku, terima kasih wahai sayangku, ucapkan semacam itu. Terima kasih, engkau adalah segala-galanya bagiku setelah Allah subhanahu wa ta'ala. Katakan seperti itu, maka niscaya jenengan dikategorikan sebagai wanita yang pandai berterima kasih kepada suami. Tadi ada pertanyaan yang masuk ini.
Untuk materi saya cukupkan. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan dari pemirsa Niaga TV. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, bagaimana dengan istri yang tidak diberi nafkah? Kok bersorak ya? Bagaimana dengan istri yang tidak diberi nafkah? Nafkah kewajiban suami, dan nafkah ini adalah hak seorang istri. Seorang istri boleh menuntut. Kenapa kok sampai istri tidak diberi nafkah? Sebabnya adalah apa? Karena jenengan ngeyel diomongi. Nang wong tuane wis jangan sama ini. Aku sudah cinta enggak bisa berpisah darinya. Katanya alasannya kayak gitu. Kan kebangetan banget. Siki kari ora dimpani nang sing lanang garing ngadu maring wong tuane. Mbok wis diomongi kat gemien orang gugu. Rasakna dhewek ngono. Subhanallah, banyak terjadi seperti itu kan? Iya, banyak terjadi seperti itu. Karena apa? Karena wanita kadang-kadang mengedepankan perasaannya, tidak mengedepankan apa? Hitungan matematisnya. Jadi seharusnya seorang itu mengedepankan juga istilah hitung-hitungan. Kalau seandainya suaminya sudah punya pekerjaan mandiri dan seterusnya, diterima. Bukan masalah matre. Prioritas pertama masalah apa? Agamanya, iya, tetapi masalah penghidupannya dilihatkan. Kalau seandainya cuma modal gombal cinta, sayang dan lain sebagainya seperti itu, tanpa ada apa? Tanpa ada dia punya sesuatu yang untuk bekal hidup, ya sama aja bohong. Oh, digombali pakai apa namanya? Rayuan-rayuan cuma seperti itu, begitu langsung langsung temempel kayak perangko seperti itu. Jadi istri punya hak untuk menuntut. Tetapi kalau seandainya suami tersebut lari, ya gimana lagi? Gak mau bertanggung jawab, ya sudah. Kemudian yang selanjutnya, ada pertanyaan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga dari pemirsa Niaga TV. Apakah wanita safar pergi haji tanpa mahram hukumnya sudah dimansuh dengan alasan aman di perjalanan adanya wanita yang lain yang menemaninya? Sepengetahuan saya tidak dimansuh. Artinya seorang wanita tetap ketika dia mau berangkat haji, berangkat umroh, hendaklah ditemani oleh mahramnya. Apakah ada khilaf di antara para ulama? Sepanjang yang saya ketahui memang ada khilaf. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian ada pertanyaan yang lain. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mau tanya, kalau berobat pakai tenaga dalam termasuk musyrik atau syirik? Berobat itu seorang harus berhati-hati di saat mencari kesembuhan. Berobatlah dengan yang medis atau sesuatu yang memang disebutkan Quran dan Sunnah, kemudian apa, bisa mendatangkan kesembuhan. Seperti apa umpamanya? Berobat dengan madu, terapi dengan madu, terapi dengan apa? Dengan bekam, dengan hijamah, terapi dengan apa? Dengan ruqyah, terapi dengan apa? Dengan medis tadi yang saya sebutkan. Lakukan yang seperti itu. Adapun pengobatan dengan tenaga dalam ini adalah sebaiknya dijauhi. Kalau sampai seandainya datang kepada dukun, kepada paranormal seperti itu, khawatir akan menjadikan apa? Sia-sia amal ibadahnya kelak. Ada pertanyaan yang lainnya lagi dari pemirsa Niaga TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Umu Yusuf di Tegal. Apakah penolakan istri untuk berhubungan dengan suami karena ngelonin anaknya itu alasan syar'i? Jazakallah khairan. Masya Allah, Masya Allah. Apakah ketika seorang istri
menolak suaminya karena lagi nenenin anaknya atau ngelonin anaknya seperti itu dikatakan alasan syar'i, sebaiknya ditunda bukan menolak. Ngenteni gitu turu disit. Tinta ini gue simpe disit gitu. Jangan ditolak, tetapi seharusnya apa? Ya tunggu. Ya seharusnya suami juga harus memaklumi kondisi anak yang mungkin kadang-kadang lagi agak panas sedikit, rewelnya berlebihan gitu ya. Harus memahami kondisi istri tersebut. Jangan sampai kemudian didapati anak lebih mengedepankan istri mengedepankan anaknya, kemudian suaminya kemudian murka. Siap-siap kamu akan dimurkai, dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Subhanallah, enggak punya hak suami mengatakan seperti itu ya. Seorang suami harus melihat kondisi istri sebagaimana tadi saya sampaikan. Lihat bagaimana kondisi istri, jangan sembarangan menilai istrinya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi jangan ditolak, tetapi ya tunggu sabar. Tapi jangan sampai apa? Kemudian ketiduran, bablas. Bapak ibu sekalian, kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah, ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kajian kita sore hari ini. Semoga apa yang kita bahas bisa kita amalkan faidah-faidahnya, hikmah-hikmah ya yang kita ambil dari kajian ini, dengan harapan tentunya jenengan semuanya para ibu bisa menjauh dari murka Allah Subhanahu wa taala, menjauh dari laknat para malaikat, dan juga kita berusaha para suami untuk apa, membimbing istri kita agar bisa selamat dari laknatnya para malaikat dan doa buruk lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik hidayahnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.